Awas ini. Ya, terima kasih banyak. Waskyu nih, kita ketemu lagi nih di Bapo Asli Indonesia, no setting-setting. Sekarang nih aku lagi ada di daerah Bintaro, Pasar Bintaro. Cuman sebelum kita cari orang yang tepat yang mau kita bantu, kita makan dulu nih. Jadi kita mau makan di sini, siapa tahu ini bisa menjadi review buat kalian juga nih. Kalau ini tempat enak dan sebagainya. Aku juga belum pernah sih. Yuk kita langsung cobain aja yuk. Mentan satu. Bakso urat satu. Aku mau cobain yang wonton katanya enak di sini. Oke nih bosku udah datang. Aku pesannya bakso goreng, mie wonton sama bakso kikil. Cuman kikilnya belum datang. Nih kita cobain bakso gorengnya dulu ya bosku ya. Nih katanya ini enak banget di sini. Lembut, terus di dalamnya nih kayak ada, ini kayak double bakso ya, ini ada dua bakso tuh, oh, enak, lembut, mungkin karena masih panas banget ya. Next, sekarang kita cobain mie nya, jadi aku pakai makan mie nya tanpa dikasih apa-apa dulu ya. Ini kayaknya kalau dilihat tuh kayak mie Cina gitu, mie nya kecil-kecil, ayamnya putih, terus pakai wontennya begini. Jadi bukan mie kampung bosku, ini mie Chinese. Tapi enak, ini bener-bener daging. Cuman kalau mie nya buat aku agak sedikit keasinan. Tapi enak, isinya daging semua tuh. Ini kayaknya udang ya, udang ayam gitu. Cobain dengan sambal sama kecap. Karena kan tadi aku bilang ini keasinan, sedikit asin. Ini coba aku kasih kecap lagi. Aku ini dulu sambal. Nah ini baru pas nih, manisnya pas, asinnya pas, karena emang harus di mix lagi. Oke, enak. Bosku nih, habis. Semua aku udah habisin, menurut aku penilaiannya 7. 7 dari 10 karena enak, cuman bukan yang kayak wow atau gimana banget sih, enggak. Oke, sekarang udah kenyang, mau pakai baju lagi. Mau nyamar lagi, sekarang kita langsung cari yuk orang yang tepat yang mau kita bantu. Kita langsung aja yuk bosku yuk. Pak, berapa odading pak? Berapa pak? Satu odading. Bapak jualnya per plastik berapa? Satu. Oh 2.000, saya tawar pak. Saya mau beli 2, 100.000, boleh nggak? Oh, boleh! Ya udah, saya jual. Saya beli 200.000. Pak, duduk yuk, Pak. Saya mau, aduh, makan odading. Bapak udah berapa tahun jualan odading? Nih, ini Bapak nambahin saya 200.000, beli 2, ditambah 2. Bapak, sini-sini nanti aja nambahnya. Saya mau satu ini aja. Nih. 200.000 buat Bapak. Seneng enggak? Alhamdulillah. Saya boleh tahu enggak ngobrol dulu Bapak sehari bisa dapat berapa kalau kayak gini? Wah, ini untung banyak dong dikasih 200.000 sama saya. Bapak takut sama saya? Takut dong, Mbak. Mana gue? Mas Bro, dapat diganti. Ngobos. Dikasih sama siapa? Ganti itu. Dari siapa? Sama Mas Bro, Mas Bro. Ibrahim. Iya. Oh. Lebaran haji. Kapan lebaran haji? Siapa sih Mas Ibrahim itu siapa, Pak? Ganti.
ada modalnya doang. Modalnya berapa? Modalnya bisa 3,5 miliar kan mas. Oh. Bapak dikasih Mas Ibrahim itu siapa Mas Ibrahim? Ah udah lama. Tapi Bapak nggak tahu siapa dia? Coba, ini bukan coba saya cari di Google ya. Nih, tunggu. Ini bukan orangnya. Bener. Oh, bener. Dia tuh. Tuh, dia yang bantuin. Makasih ya, Mas Ibrahim. Makasih ya. Ini, Pak. Sama dompetnya sama. Nih. Bantu jualan. Bapak yang bantuin saya. Bapak dorong ini ya, nanti saya jualan. Matur nuwun ya, sama-sama. Bu, sini Bu, saya jualan, beli. Harus jualan, harus beli. Hah? Aku mimpi gak sih? Enggak. Dari dulu pengen ketemu banget. Oh ya, iya. Ketemu. Ibu, tinggal di mana? Ibu, tinggal di mana? Aku tinggal di Mampang, lagi ikut ojek suami. Oh, itu dari suami saya ya? Berdoa, semoga saya ketemu Kak Paula. Emang kenapa? Emang kenapa pengen ketemu? Aku pengen banget, ngefans banget. Oh. Nah, ini anak nama saya, namain Kiana sama ini. Kiana Setia Adinata. Ini cowok? Iya, cowok. Oh, duduk. Aduh, gotor anak. Enggak, enggak mimpi. Coba mau foto, foto, foto. Benar ya? Iya. Anaknya banyak amat. Iya, anak 4, yang satu udah SMP. Ikut suami nganter paket. Makanya dari tadi berdoa aja supaya ketemu Kak Paula. Yuk, sini adiknya mau foto, ayo. Iya. Oke. Pak, makasih ya, Pak. Nanti saya bantuin lagi saya ke sana. Bapak boleh ini jalan. Makasih ya, Pak. Jangan hati-hati ya. Iya, sehat-sehat. Duduk, Ibu. Mau dadi nggak? Enggak, makasih, Pak. Nih, anaknya mau nggak? Nih. Enggak, makasih. Oh, no. Nih, ambil. Sampai aku tidur ya, aku suka jam 3, Kak Nolan. Kenapa? Itu Tiger Lolong di YouTube. Terus pokoknya sambil suka ketawa-ketawa, sambil nangis ya, Mbak. Emang kenapa, Mbak, pengen ketemu saya kenapa? Ya, emang saya pernah ngefans ya, ya. Terus lihat kabar ini juga orangnya kayaknya baik banget. Umur berapa? 10 bulan. Oh, 10 bulan. Iya, 10 bulan. Tolong pianonya. Pianonya nggak ikut. Di rumah ini, Bapak, udah berapa tahun jadi... Ojol. Oh, dari tahun 2017. Mbaknya ngapain? Tadinya saya jualan. Jualan apa? Jualan kayak seblak, sosis bakar. Terus sekarang lagi berhenti? Iya, modalnya kurang. Oh. Ini aja ngojek aja. Bapaknya ini nganter-nganter barang aja. Iya, nganter-nganter. Enggak yang beli-beli apa ya, makanan. Makanan. Oh, tapi ngikut mbaknya? Kadang oh, kalau ngikut jam, dari jam berapa biasanya? Kadang kan jalan suka jam 8, kadang jam 9, pulang jam 8 malam. Ah, ngikut gitu? Terus anaknya diajak semua? Kadang diajak, ya. Ya Allah, gitu. Ya ampun, kemana-mana ngikut. Oke, kalau misalnya emang ngefans, sebutin dua nama anak aku yang dua-duanya. Oke, kalau suamiku tahu namanya siapa? Aku tahu yang baik dong. Oke. Kalau nama saya tahu panjangnya siapa? Tahu. Ah, berarti bukan fans. Keton. Sudah makan belum nih? Ada soto, mau makan soto nggak? Yuk, saya traktir.
katanya ngefans Boss Q, tapi nggak tahu semua namanya, tapi nggak apa-apa, kita langsung ini aja. Tapi dia kita hargain, dia sangat excited banget sampai nangis tadi, kayak aku kaget, akunya aja kaget nih, kenapa nih ibunya?